Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Roman Yusuf. Nah, di hari Minggu ini kita mau bikin konten nih, spesial pedagang pempek nih. Pempek dari mana aslinya, Pak? Dari Brebes. Oh, dari Brebes, kebetulan desa saya tuh, Pak. Desanya aku, wong Brebes. Brebes ini, Pak? Brebesnya Kelampok. Nah, buat lebih tahunya lagi nanti kita intro dulu ya, sambil kita nanya dari Brebes. Oke, cekidot. Cus. Adalah pedagang pempek dari Brebes Kelampok. Pak, wis suwe Pak pempeknya, Pak. Dagangnya, Pak. Sudah 2 tahun. Wis 2 tahun. Pantang menyerah, maju terus. Biar lancar, sukses besar. Bapak biasanya naik balik pirang tahun sepisan, Pak? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Kayak ngomong-ngomong pempeknya gue asli gawe dhewe apa primen, Pak? Ana bose, Mas. Oh, ana bose. Bose wong ndi, Pak? Bosnya wong Brebes. Oh, bosnya wong Brebes, kebetulan ya guys. Yeah. Lah kepriben? Aslinya wong Brebes pada baik karo sing YouTube ya. Aslinya wong Brebes, aku wong Brebes Mas pada baik wong Ketanggungan. Nah, ki arane bapak siapa arane jenenge, Pak? Tohir. Bapak Tohir we. Biasanya bapak mau sing wis pirang tahun ki dagang pempek, Pak? 2 tahun. Primen Pak penjualannya bagus, Pak? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya sedinane oleh pira, Pak? Sedinane ya arane dagang ana sepi rame, Mas. Oh, ana. Iya. Sepi arane rame, maksudnya biasanya sing sering bapak ya, oli. Kada sepi ne, kada rame ne ya satu sih. Satu ya. 100.000. Oh, kowe biasanya ke bapak kowe gawak kowe ngulinane ke pirang bapaknya 200 biji. Oh, oke pempeknya, Pak ya. Maaf, Pak. Konten ya. Oke, pempeknya ya. Wih, pempeknya gede-gede ke sana ya, pempek apa pakai? Pempek apa arane? Selam karo lenjer. Oh, si arane selam nih, Pak. Si arane selam ge. Oh, kowe selam ge. Si lenjer ge sing dawa. Oh, sing selenjer. Oke, oke. Coba, Pak, nenwur kor aku, Pak, cara ngerak meracik ke primen, Pak. Pempek, Pak. Si jemaning, Pak. Timang ewu maning, Pak. Pokoknya 5 maning. Iya, Pak, 5 maning. Moga 5 ya. Nah, ki 5 maning, Pak. Nah, kita lihat, guys, bagaimana cara bapaknya itu meracik nih pempek nih. Jadi pertama itu dipotong-potong, Pak, ya. Berarti ya sedurunge kue digoreng di situ, ya? Iya. Oh, kue biasanya kue sampai nunggu gosong apa ora, Pak? Ya setengah matang kayak gini. Oh, setengah matang. Itu semua enak pahit tuh. Tuh guys, nah sausnya kayak gue biru, Pak. Itu di plastik. Oh, di plastik kena ya. Eh, ngomong mana sama aku kok, Pak? Mana? Sama aku gue, Pak. Coba ngomong aku, Pak. Nah, ini penjual pempeknya itu adanya di daerah Duripulo. Guys. Berarti unggulinannya ke bapak gawane ke 200 bae, Pak ya? Iya, 200 biji. Berarti biasanya sing sedina ke bapak laku pirang 100 bae. 200 biji enggak laku kadang 13 sangalas. Oh, kayak kue. Standar 15, Mas. Standar 15 ya. Iya, 150. Oke, ngomong-ngomong sing sa biji meneke storane bapak pira kuwi, Pak? 1000 ke 1200. Saya orang atuh sing siji ne. Ya, jadi kita keuntungannya 800 perak. Oh, kayak kue. Jualnya kan 2000. Jadi dari sananya itu 1200, dia setornya itu adalah 1200. Jadi dia dapat untung cuman 800 perak, Pak ya. Per satu biji pempeknya. Ini adalah pedagang pempek asli wong Brebes Kelampok. Setiap tahun sepisan balik, Pak. Baliknya sebulan sekali. Oh, sebulan sekali, mantep guys. Nah, oke, ini caranya gitu guys tuh. Nah, hari ini gawe dewek apa? Singkanane. Oh, singkanane ya. Berarti bapak langsung bersih bae ngono ya, tinggal gawa bae ngono. Bisa nari hari pedagang pempek ku rata-rata uang Jawa, Pak. Ya memang asalnya Sirias Palembang. Uang Palembang. Mah, ya arane uang Jawa. Pada turun. Oh iya iya. Kayak ke warteg ngono kan ya. Warteg kan tebal lagi pirang warteg. Anak Pekalongan, anak Surabaya, anak Sunda.
Nah, kayak ngomong-ngomong penjualan saiki kayak dibandingkan waktu wingi corona enakan endi, Pak? Ya enakan saiki, Mas. Enakan saiki ya. Oh. Ya, kayak aktivitas normal lah. Lumayan ya. Iki tegang standar maning. Nah, terus kene-kene Bapak ngontrak atau dinen mes? Itu tempat bos, oh. Melu oh, bos ya. Oh, iya iya. Jadi kita numpukin segalanya sih bos kabeh. Oh iya. Ada masalah mangan mah dewek, Mas. Nah, kayak Bapak ana ora sin ibate masuk-masukan apa atau pesan-pesan apa sih Bapak kan sampai kenaning kanca-kanca sedulur atau ya mungkin go pemerintah, bukan-bukan ananen masukan apa ngono. Ya masukannya pengen ya memene terlaku terkenal. Oh, pengen terkenal ya. Seperti aja larang-larang harga-harga gini, Pak ya. Iya. Oh ya, wes. Hari ini saya pemerintah tahu urusannya cewek. Berarti mau aran siapa mau bapaknya? Bapak Tohir. Bapak Tohir. Nah ini adalah Bapak Tohir, guys. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini di spesial tukang PMP Bapak Tohir asli dari Klampok. Klampok Brebes. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment di video kali ini. Terima kasih dan selamat siang.